Kerja-kerja pembaikan dilakukan selepas sebuah paip utama bocor dekat Tessenson Road pagi tadi. Ini menjejas bekalan air kepada penduduk di 13 blok HDB di kawasan Pekio. Mereka mengadu bekalan air yang berkurangan atau terhenti sama sekali untuk kira-kira 4 jam. Agensi Air Negara PUB mengerahkan lori-lori air untuk kegunaan penduduk dari sekitar 750 isi rumah. Terbaru, bekalan tersebut sudah pun kembali pulih. Menurut PUB, kebocoran paip turut menimpakan kerosakan pada permukaan jalan di Tessenson yang kini ditutup kepada lalu lintas di kedua-dua arah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata Israel tidak akan berhenti sehingga dalang yang bertanggungjawab atas pembunuhan 6 orang tebusannya dikenakan tindakan. Mayat-mayat tebusan itu ditemui dalam sebuah terowong bawah tanah di kawasan Rafah di Gaza. Identiti kesemua 6 tebusan sudah dikenal pasti dengan salah seorang disahkan sebagai warga Amerika Syarikat. IDF mendakwa para tebusan itu dibunuh sejurus sebelum askar-askar Israel tiba di terowong untuk menyelamatkan mereka. Hamas sebaliknya menyalahkan Israel atas insiden tersebut kerana enggan mencapai kesepakatan bagi gencatan senjata. Sementara itu, Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB hari ini memulakan kempen vaksin polio di carikan Gaza selepas seorang bayi disahkan lumpuh akibat jangkitan virus itu minggu lalu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyasarkan untuk memberi vaksin kepada 640,000 kanak-kanak sepanjang kempen itu. Tambahnya, untuk benar-benar berkesan, sekurang-kurangnya 90% kanak-kanak di bawah usia 10 tahun di Gaza mesti diberi vaksin. Perenang Singapura Yip Pin Chiu sekali lagi mengharumkan nama negara dengan memenangi acara 50 meter kuat lentang S2 wanita di Sukan Paralimpik Paris 2024. Di arena La Defense, juara bertahan dengan masa kelayakan terpantas di peringkat saringan mencatatkan masa 1 minit 5.99 saat untuk merangkul pingat emas keduanya di Paris. Ini merupakan pingat emas ketujuh yang dirangkul Yip sejak mula mengambil bahagian dalam Paralimpik.